Istri Wakil Gubernur Aceh, Diah Erti Idawati, memotivasi para mahasiswi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unsyiah untuk terus mengenyam pendidikan hingga ke kampus-kampus ternama di luar negeri. Hal itu disampaikan Diah Erti Idawati saat membuka Wardah Bright Day Goes to Campus di Gedung FKIP Kampus Universitas Siakwala, Rabu 11 April 2018. Kegiatan ini mengusung tema Explore the World with Passion and Education. Dalam sambutannya, Idawati mengatakan generasi milenial sekarang sangat berpeluang menikmati pendidikan tinggi untuk berbagai jenjang di luar negeri dibandingkan dengan era sebelumnya. Idawati juga menantang para mahasiswi untuk mengeksplor dunia luar dengan melanjutkan pendidikan di sana. Apalagi sekarang ada banyak sekali peluang beasiswa untuk bisa kuliah di luar negeri, ujar Idawati.